لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة سيدنا صلاتيه yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kaum muslimin merayakan hari raya Idul Fitri. Kembali kita berbuka setelah kita sebulan penuh menunaikan ibadah puasa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal kita. Puasa kita di siang hari, ya mulai kita di malam hari. Sedekah kita dan qiraatul Quran kita serta semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari-hari ini kaum muslimin disyariatkan gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Gembira yang ditegakkan di atas pengagungan kepada Allah. Kegembiraan yang ditegakkan di atas sikap mentauhidkan Allah, bukan kegembiraan ahli maksiat. Dan bukan kegembiraan orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lisaim farhatan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia mau berbuka, termasuk diantaranya hari seperti ini kita kembali berbuka, fitrahnya manusia dia bergembira karena dia kembali bertemu dengan hal yang dia senangi dari makan dan minum, bersenang-senang dengan istri dan yang lainnya. Akan tetapi kegembiraan kita yang kedua, kegembiraan ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan ketika kita nanti bertemu dengan Allah, tidaklah kita atau tidak akan bergembira di hari itu kecuali orang-orang yang mereka benar-benar membawa amal-amal ketakwaan, membawa amal-amal saleh, yang ketika dia beramal di dunia dengan puasanya benar-benar berangkat dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh hari-hari ini setelah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sebulan penuh untuk benar-benar menggembleng jiwa kita dengan amal-amal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa di siang hari, qiyamul lail di malam hari memacu kita qiraatul Quran, kita mengeluarkan sedekah dan infak, dan kita menahan diri segala perbuatan maksiat, maka sungguh ini merupakan warna-warna ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini tidak hanya terjadi dan tidak hanya berlaku selama bulan Ramadan semata, akan tapi sepanjang hidup sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah yang memerintahkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala hingga datangnya al-yaqin ay al-maut. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena sungguh sebagian orang mereka seakan hanya mengenal Ramadan, hanya mengenal ibadah di bulan Ramadan, seakan-akan hanya mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Kemudian selepas Ramadan seakan telah terbebas dari ibadah, sehingga dia pun kembali tinggalkan kewajiban, bahkan kembali terjun ke dalam berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Maka seorang ulama menukil perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man kana ya'budullaha, man kana ya'budu ramadana, fa inna ramadana qad fa'a, wa man kana ya'budullaha, fa inna allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Ramadan, maka sungguh Ramadan pasti lewat. Karena Ramadan hanya satu di antara bulan, dari bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Akan tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Seorang mukmin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu yang ada, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, sekarang ini hari-hari kita beramal yang tidak boleh kita berhenti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Wahai manusia, karena sekarang ada hari-hari kalian bekerja keras, beramal, dan pasti kalian akan kembali, dan pasti kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, bahwa setiap kita akan bertemu dengan Allah setelah kita bekerja dan setelah kita beramal di dunia sekarang ini, hanya di sana ada pertemuan orang yang mereka bergembira dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mereka bertemu Allah dalam keadaan bersedih dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka menerima kitab catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka, dan di antara mereka menerima kitab catatan dengan tangan kiri mereka dan dari belakang punggung mereka. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang-orang yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka, fa yaqul ha umqra'u kitabiyah. Dia akan berbangga dengan kawan-kawannya, wahai kawanku, inilah kitab catatan amalku, silakan baca, silakan lihat, ini kebaikan-kebaikan amal yang aku lakukan. Dan dia pun kemudian bergembira dengan kabarnya Allah Subhanahu wa taala. Dia pun kemudian menempati jannah yang tinggi. Allah sediakan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan di jannah, dan dipersilahkan, qulu wasrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Silakan Anda sekarang menikmati segala makanan dan minuman dengan segala kenikmatannya, disebabkan amal-amal Anda yang telah lalu. Adapun orang-orang yang mereka menyebut kitab jarata dengan tangan kirinya, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang mereka menerima kitab jarata amal dengan tangan kirinya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai celakanya diriku, seandainya aku tidak diberikan kitab jarata amal. Kemudian mereka pun diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilemparkan ke dalam jahanam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Ramadan memberikan pendidikan kepada kita untuk bekas 11 bulan berikutnya, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan ketakwaan yang sebenarnya. Dan takwa ini perkara mutlak kita butuhkan di dunia dan di akhirat. Karena dengan takwa inilah seorang hamba benar-benar akan menemui hakikat jati diri kehidupannya yang bahagia di dunia maupun di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, walau anna ahla al-qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri
mereka benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan hidup, keberkahan kehidupan kita hanya bertumpu apabila kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan dalam kehidupan orang-orang yang mereka tidak menghiasi hidupnya dengan takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, adapun di hari kiamat, maka sungguh tidak ada dan tidak berlaku lagi segala yang kita miliki di perkara dunia, kecuali apabila si hamba membawa amal ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak ayat Allah yang mengingatkan kepada kita semuanya agar benar-benar untuk menghadapi hari yang dahsyat, hari-hari yang kesulitannya tidak bisa ditebus dengan harta dan jiwa apapun, kecuali orang yang mereka datang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man aqallaha biqalbin salim. Hari-hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak manusia, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hari-hari yang sangat dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un adzim, sesungguhnya hari kiamat kegoncangannya alamat amatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at, hari-hari yang setiap yang menyusui, setiap wanita yang menyusui akan dilemparkan sesuanya. Wa tadhu kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap yang hamil akan berguguran kehamilannya. Wa taran nasa sukara, dan setiap orang akan anda lihat mereka bagikan mabuk sempoyongan. Wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid, padahal mereka tidak sedang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak sedang mabuk, akan tapi mereka sedang merasakan dahsyatnya adab Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwa anda kepada Rabb kalian. Wahsyau yauman la yajzi walidun an waladihi an waladi wa an waladihi, wahai manusia bertakwa anda kepada Allah dan takutlah anda datangnya hari yang seorang ayah sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada anaknya. Wala jaz wal jazim, demikian wala mauludan huwa jazim an walidi syai'an, demikian pula anak sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan apapun untuk kedua orang tuanya. Hari-hari itu setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing, mereka tidak peduli dengan siapapun walaupun orang yang paling dekat dengan dia. Yauma yafirrul mar'u min ahim wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani li kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, hari ketika seorang lari dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari anak dan istrinya, setiap orang mereka sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, semua Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan dengan semua kegiatan amaliah kita, tidak Allah inginkan kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita yang kita berlapar-lapar di siang hari, qiyamul lail kita yang kita berlelah-lelah di malam hari, dan harta yang kita keluarkan sedikit atau banyak, maka semuanya tidak akan Allah pedulikan kecuali berangkat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sungguh hari-hari ini kita akan terbayang di depan mata kita, kaum muslimin dan manusia secara umum yang di bulan Ramadan, masya Allah, bagaimana jiwa mereka sangat dekat dengan Allah, bagaimana jiwa mereka benar-benar bisa mendidik untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan, menahan diri. Akan tapi sekarang syaitan telah dilepas oleh Allah, jannah pintu neraka telah dibuka pintunya oleh Allah, dan syahwat-syahwat menggeliat di tengah-tengah kehidupan. Akan kita lihat pemandangan masjid kembali sepi, Al-Quran kembali diletakkan di rak yang akan sangat lama mereka tidak baca Al-Quran, dan mereka akan tinggalkan kebaikan-kebaikan, bahkan akan tenggelam sebagian orang dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh Allah telah mengarahkan kepada kita
orientasi kehidupan yang harusnya dijalankan oleh seorang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang sangat emas seorang saleh yang Allah katakan dalam surat Al-Qasas kepada Qarun yang dilupakan oleh harta bendanya, dilupakan oleh dunianya, dan kepada siapa saja dari kita yang memiliki tipe hidup yang sama dengan Qarun, Allah nasihatkan kepada kita semuanya, waqtari fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala taqbil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Wahai hamba Allah, carilah kampung akhirat dengan seluruh apa yang telah Allah berikan kepada Anda, dan jangan lupakan nasib Anda di dunia, dan tetaplah Anda berbuat baik kepada para makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Orientasi akhirat inilah yang harus menjadi bagian kehidupan seorang mukmin. Dunia silahkan digenggam, silakan Anda menjadi orang paling kaya, silakan Anda menjadi pejabat yang paling tinggi, silakan Anda menjadi orang paling tenar namanya, akan tapi jadikan semua yang di tangan Anda dari kehidupan dunia untuk mendapatkan kampung akhirat. Karena sungguh kampung akhirat merupakan kehidupan yang senyatanya. Wa inna daral akhirata layal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguh kampung akhirat merupakan kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahui. Masra muslimin, seandainya akhirat itu sederhana, akan tapi langgeng kita miliki, dan dunia sangat mewah tetapi hanya berapa jam kita miliki, pasti ya kita akan memilih yang sederhana akan tapi langgeng. Apalagi kampung akhirat dikatakan Allah segala-galanya khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal, waktunya lebih panjang, keadaannya lebih baik. Bagaimana seorang mukmin yang telah meyakini kampung akhirat, dia tidak membangun orientasi kehidupan mereka kepada kampung akhirat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang mereka tertipu dengan kehidupan dunia, mereka tertipu dengan gebiarnya kehidupan dunia. Ada orang yang maghrur, orang yang tertipu, dan hanya akan berakhir dengan kecelakaan yang abadi. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Hakikat orang yang rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya kelak di hari kiamat kelak, karena dia tertipu oleh kehidupan dunia yang ada. Karena dunia, seandainya kita memiliki umur yang panjang 100 tahun katakanlah, Allah katakan di antaranya bahwa saya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bagaikan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Seandainya kita punya umur 100 tahun, maka satu hari 24 jam kehidupan kita tidak kurang atau tidak lebih sekitar 2,5 jam, 2,4 jam, sungguh sangat singkat. Seandainya kita menikmati dunia sepenuhnya, maka dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan tentang ahlil akhirah, min ahlin nar yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunia min ahlin nar, akan didatangkan Allah orang yang paling nikmat di dunia dari kalangan ahlun nar di hari kiamat kelak. Mereka dia orang yang paling nikmat di dunia, paling kaya, paling indah, paling lengkap rambutnya, paling dan segalanya dalam kehidupan dunia, lalu dicelupkan sekali ke jahanam. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ra'aita na'iman qad wa hamba, apakah Anda merasakan kebaikan walaupun sesaat? Maka dengarkan jawabannya, wallahi la ya rab, wallahi la ya rab, demi Allah tidak ya rab, aku tidak merasakan kenikmatan walaupun sesaat. Sungguh orang yang mereka tenggelam dalam kehidupan dunia lalu dia melupakan kehidupan akhirat, dia sangat tertipu, karena semua akhirat khairun minad dunia wa khairun wa abqa, akhirat kehidupannya lebih baik dibandingkan segala kehidupan dunia, dan waktunya lebih kekal. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Akan datang masyarakat muslimin rahimah ya rahimakumullah, mencari kehidupan akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Bahkan Allah katakan dunia dengan sisinya Allah ciptakan untuk kita semuanya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an.
Allah ciptakan dunia seisinya untuk kalian semuanya. Silakan anda nikmati semua ciptaan Allah. Silakan anda nikmati yang halal dengan meninggalkan yang haram. Silakan anda rampok semua dunia yang ada. Tetapi pertanyaannya, akan anda bawa kemana dunia anda? Para ulama mengingatkan, innama dunya ilal jannati wa ilal nari tariqun. Dunia itu jalan yang mengantarkan ke surga atau ke neraka. Manusia sama-sama memiliki dunia. Ada yang dunianya mengantarkan dia ke neraka jahanam, karena dia pakai untuk mengingkari Allah, untuk menyekutukan Allah, untuk bermaksiat dengan Allah. Yang satu dia gunakan dunianya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, dunia tidak Allah haramkan untuk kita, akan tetapi jangan kita dibalik oleh syaitan. Syaitan akan menggiring manusia untuk menjadi abdu dunia, hamba-hamba dunia, bahkan sekalipun dengan mengorbankan agama. Berapa banyak bapak sekalian yang rahmati Allah, orang yang mereka rela melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan kekafiran, melakukan perbuatan kemaksiatan untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah dunia yabiu dinahu bi'aradi minad dunia. Sebagian mereka menjual agama mereka untuk mendapatkan potongan-potongan kehidupan dunia. Ya'ti ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima hata min malin ammin haram ammin halal. Sebab akan datang zaman di mana orang tidak peduli dengan apa yang dia cari dari harta benda, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Silahkan Bapak Yuskal menikmati dunia, tapi jangan kita berubah status. Kita Abdullah, kita hamba Allah, kita bukan abdu dunia. Barang siapa memperbudakkan dirinya dengan dunia, kata Nabi, taisa abdu dinar, taisa abdu dirham, taisa abdu khamisah, taisa abdu khamilah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian-pakaian yang bagus. Jadilah hamba Allah, jadikan dunia di tangan kita untuk mengabdi kepada Allah SWT. Setelah Allah mendidik kita, mengarahkan orientasi hidup kita akhirat, dan kita menjadikan dunia wasilah untuk mengabdi kepada Allah, Allah ingatkan kita hidup di tengah masyarakat. Kita hidup berkawan, kita hidup bermasyarakat, kita bermuamalah dengan manusia. Apa nasihat Allah yang sangat berharga? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kita kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semuanya. Nikmat Allah tidak putus-putus kita rasakan. Kebaikan Allah tidak putus-putus kita rasakan. Maka Allah yang maha lembut, Allah yang maha kasih sayang, memerintahkan kita bermuamalah yang baik kepada manusia. Sungguh di antara hamba-hamba Allah, mereka zalim, mereka jahat, mereka hasud, mereka suka menghancurkan kehormatan orang, mereka suka mencaci maki manusia, dan mereka berbuat kasar kepada umumnya para makhluk Allah. Allah perintahkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi manusia yang di muka bumi, Allah akan menyayangi anda. Allah yang di langit akan menyayangi anda. Masalah muslimin, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, mukmin yang paling tinggi statusnya, mukmin yang paling utama keadaannya, siapakah mereka? Orang yang paling baik akhlaknya. Ya Rasulullah, ayyul mukmin afdal? Ya Rasulullah, mukmin yang paling utama yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya. Bos kalian, nasihat terakhir Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diperintahkan berorientasi akhirat, kemudian jangan lupa bagian kita tentang dunia. Silakan nikmati dunia yang ada, dan hendaklah kita berbuat baik kepada manusia secara umum. Kata Allah, wala tufsitu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan menimbulkan semua kemadharatan di tengah-tengah kehidupan manusia. Syirik adalah keadaan asli, adalah kerusakan, bahkan kerusakan terbesar. Kekafiran adalah kerusakan, kemaksiatan semuanya merupakan kerusakan, dan semua madharat yang terjadi yang ditimbulkan oleh manusia adalah kerusakan. Allah tidak mengendaki kita buat kerusakan, akan tapi Allah mengendaki kita melakukan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
membimbing kita semuanya. Bos, jangan pernah kita lelah mengabdi kepada Allah. Jangan pernah kita lelah hidup di dunia beramal saleh. Kita sekarang waktunya bekerja, berlelah-lelah sampai kita nanti ketemu Allah di akhirat kelak dengan ucapan seorang ahli jannah, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazana. Sungguh ucapan mereka, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sekarang kaum muslimin, kaum mukminin berlelah-lelah, bersusah-susah, bahkan terkadang sedih dengan keadaannya, akan tapi bersabarlah, kata Allah, bersabarlah sampai Anda masuk jannah, lalu Anda mengucapkan kalimat wa qul alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hasana. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sekarang kita tinggal dan sekarang tinggal masuk jannah, menikmati semua keindahannya. Sehingga kata Imam Ahmad, beliau katakan, sampai kapan kita berlelah-lelah seperti ini? Kata dia, sampai kaki kita menginjak di jannah. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita semuanya, memberikan taufiknya kepada kita semuanya, menjaga kita semuanya, dan menerima amalan yang kita lakukan selama Ramadan, dan menjaga waktu yang akan datang hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikata yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Rabbana innaka rabbur raufur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qira'atana wa sadaqatana wa kulla khairin a'malana ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa aslatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana alladhi huwa alladhi ma'aduna. وجعل الحياة زينة لنا من كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.